Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Mengenai pembahasan apa yang disunahkan ketika kita membaca atau mendengarkan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung sajdah. Sebagaimana kita ketahui dalam ayat Al-Qur'an ada ayat sajdah. Ayat-ayat sajdah. Di situ terbagi dua. Ada sajdatu tilawah, ada sajdatu syukur. Jadi ada sujud tilawah, disunahkan sujud karena bacaan. Ada sujud syukur. Lah sujud syukur itu adalah sujud yang disunahkan bukan karena bacaan, melainkan karena sesuatu. Mendapatkan kenikmatan baru atau selamat dari musibah. Dan semisalnya juga bisa dari ayat yang mengandung sujud syukur seperti yang ada di dalam surat Sad. Lah antara sujud tilawah dan sujud syukur itu berbeda. Perbedaan yang mencolok dengan perbedaan pendapat yang ada bahwa sujud tilawah disunahkan baik di dalam sholat atau di luar sholat. Di dalam sholat maupun di luar sholat disunahkan sujud karena bacaan Al-Qur'an yang mengandung sajdah ketika dibaca. Adapun sujud syukur tidak boleh dilakukan di dalam sholat, hanya di luar sholat. Ada pendapat yang membolehkan sujud syukur dilakukan dalam sholat ketika membaca surat Sad. Ada yang mengatakan. Lah sujud tilawah ini termasuk di antara yang perlu mendapatkan perhatian di saat membaca Al-Qur'an. Saat membaca Al-Qur'an kita melalui sujud tilawah itu perlu kita perhatikan kesunahannya. Jangan dilalui begitu saja. Apa? Ya sujud. Ketika kita membaca ayat Al-Qur'an kemudian di situ ada sajdatut tilawah, sujud. Kenapa kok mendapatkan perhatian? Perlu mendapatkan perhatian. Ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat antara ulama. Sebagian mengatakan sujud tilawah itu sunnah, sebagian lain mengatakan wajib. Ketika ada perbedaan, kita mengambil sunnah mengikuti para ulama. Misalnya ini mewajibkan, sedangkan ulama Imam Abu Hanifah mewajibkan misalnya, Imam Abu Syafi'i mensunahkan, maka hal tersebut ini harus mendapatkan perhatian khusus dari kita untuk mengerjakannya. Walaupun sunnah dalam madhab kita, tapi karena ada yang wajib maka jangan ditinggalkan. Seperti kemarin membahas tentang mandi Jumat. Dalam madhab Imam Malik kalau enggak salah wajib. Maka dalam madhab kita Imam Syafi'i sunnah. Tapi lihat beliau tidak pernah meninggalkan walaupun dalam madhabnya itu
sunnah. Bahkan di saat-saat apa? Di saat-saat yang dingin sekalipun tetap dikerjakan, tetap dilakukan, walaupun dalam madhabnya sunnah, tidak dalam madhab lainnya. Nah, begitu juga dalam sujud tilawah. Karena itu ajma'al ulama alal amri bersujud di tilawah. Sepakat para ulama menganjurkan untuk dilakukan itu sujud tilawah. Tapi perintah di dalam sujud tilawah daripada para ulama itu ada perbedaan. Ada yang mengatakan perintah wajib, ada yang mengatakan perintah sunnah. Disepakat para ulama ini untuk memerintahkan dikerjakan itu sujud tilawah. Tapi makna perintah tersebut ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, karena tidak semua perintah itu hukumnya wajib. Orang yang menerima zakat diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan yang memberi. Sebagaimana ayat Al-Qur'an berfirman, "Wa shalli 'alaihim." Jadi yang menerima zakat, doakan orang yang memberimu atau orang yang mengeluarkan zakat tadi itu perintah. Tapi di situ bukan perintah wajib, sunnah. Di sunnah yang menerima zakat itu mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Sama halnya salat Idul Adha. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah. Salat Idul Adha wajib, sunnah. Kurban sunnah. Tapi di situ Allah menggunakan kata perintah. Salatlah dan sembelihlah. Tapi bukan perintah untuk wajib, tapi perintah untuk sunnah. Karena itu terkadang lafadznya perintah, tapi yang diinginkan adalah anjuran. Ya, anjuran. Jadi dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Sama halnya ini, para ulama memerintahkan untuk dikerjakan sujud tilawah. Tapi arti perintah tersebut ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan sunnah jamahir, banyak pendapat para ulama. Banyak pendapat para ulama yang mengatakan sunnah, di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Salman Al-Farisi, Imran bin Husain, Malik, Auza'i, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abi Thawr, Dawud, dan selain mereka radhiyallahu anhum. Selain mereka mengatakan bahwa perintah sujud tilawah itu adalah sunnah, bukan perintah wajib. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan di situ, kenapa kok enggak wajib menurut mereka yang mengatakan itu perintah sunnah? Jumhur para ulama mengambil hujjah, mengambil dalil dari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar pernah pada hari Jumat di atas mimbar membaca surat An-Nahl. Membaca surat An-Nahl dalam juz 14 itu. Dalam surat An-Nahl ada ayat sajdah. Ada ayat itu sajdah. Ketika sampai di ayat sajdah, turun Sayyidina Umar dari mimbarnya, sujud. Dan orang-orang ikut sujud. Di saat khutbah di atas mimbar, Sayyidina Umar membaca surat An-Nahl yang terdapat di dalamnya ayat itu sajdah. Ketika sampai ayat itu sajdah, Sayyidina Umar turun dari mimbar, sujud, dan orang-orang ikut sujud. Jumat berikutnya Sayyidina Umar membaca lagi ayat sajdah, ayat apa, surat An-Nahl.
Sampai pada ayat sejedak, Sayyidina Umar berkata, ya ayuhan nas, innama namuru bisujud, faman sajada faqad asaba, waman lam yasud fala itsma alaih. Sayyidina Umar menyampaikan, hai para manusia, hai para hadirin, kita telah melalui ayat sajdah. Siapa yang sujud, apa yang dia lakukan benar. Yang tidak sujud, tidak berdosa baginya. Walam yasjud Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar enggak sujud. Tapi Sayyidina Umar tidak menyalahkan yang sujud, bahkan mengatakan yang sujud itu benar. Yang enggak sujud enggak berdosa. Yang enggak sujud tidak berdosa. Berarti apa? Sama-sama benarnya. Sama-sama enggak salahnya. Tapi yang sujud dapat pahala, yang enggak sujud tidak mendapatkan dosa karena meninggalkan kesunahan. Sayyidina Umar enggak sujud. Lah, karena itu perintah di situ dikatakan perintah sunnah, mengambil dalil dari Sayyidina Umar. Mengambil dalil dari Sayyidina Umar. Ya, sehingga Sayyidina Umar para ulama, jumhurul ulama itu mengambil dalil dua dari Sayyidina Umar. Satu perkataan, yang kedua adalah perbuatan. Sayyidina Umar mengatakan, Sayyidina Umar juga melakukan. Lah ini dalilun fi hadzal majma', dalilun zahirun. Ini adalah dalil yang jelas. Bahkan di lewat yang lain, Sayyidina Umar mengatakan ketika baca di Jumat berikutnya, orang-orang sudah siap mau sujud. Mau sujud tilawah. Lalu Sayyidina Umar mengatakan apa? Ayuhan nas, ala rislikum. Innallaha lam yaktubha alaina illa an nasha. Katanya Sayyidina Umar, ya manusia, ala rislikum. Allah tidak mewajibkan ini kepada kami, kepada kita. Tidak mewajibkan ini kepada kita kecuali kita mau. Artinya apa? Ya kalau kamu mau, ya lakukan sujud itu. Kalau kamu gak mau, ya gak apa-apa. Kenapa? Tidak diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga diriwayatkan dari Zaid bin Thabit, beliau membaca ayat Al-Qur'an. Ada ayat sajdah, tapi falam yasjud minna ahad, tidak ada satupun yang saat itu sujud. Tidak ada satupun yang sujud. Nah, itu mengatakan apa? Bahwa bukan wajib melainkan sunnah. Jadi yang mengatakan sunnah ini daripada fuqaha Imam Malik, Imam Auza'i dan Imam Syafi'i. Para fuqaha yang mengatakan bahwa itu sunnah adalah Imam Malik, Imam Auza'i dan Imam Musa Syafi'i. Adapun imam pendapat Imam Abu Hanifah wajib. Imam Abu Hanifah mewajibkan sujud tilawah. Mengambil dalil dari firman-Nya Allah, dengan firman-Nya Allah. Yang mana Allah berfirman, "Fama lahum la yu'minun." Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Fama lahum la yu'minun, tidakkah mereka beriman? Artinya apa? Mereka orang-orang yang beriman. Tapi di situ ada istifham, pertanyaan, tapi pertanyaan itu bukan meniadakan bahwa mereka tidak beriman. Pertanyaan itu menetapkan bahwa mereka adalah dalam keadaan beriman, tapi perbuatannya seakan-akan menimbulkan pertanyaan, benar tak ini mereka beriman? Itu loh. Fama lahum yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ketika dibacakan Al-Qur'an di hadapan mereka, la yasjudun. Tidak sujud. Imam Abu Hanifah mengambil dalil dengan ayat ini bahwa diwajibkan sujud tilawah ketika dibacakan ayatus sajdah.
Lah dalilnya dijawab oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, dalil kewajiban ini wa amal jawab anil ayati allati ihtajja biha Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jawaban tentang ayat yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu fa dhahirun jelas. Li annal murad dhammuhum ala tarkis sujud takdziban. Mereka itu enggan bersujud. Apa mereka orang-orang kafir tidak mau bersujud? Karena apa? Mendustakan. Tidak mempercayai Allah sebagai Tuhan. Sehingga mereka meninggalkan sujud. Lah ayat itu mereka meninggalkan karena mendustakan, tidak mempercayai. Sebagaimana firman-Nya Allah di dalam ayat yang lain, balil ladzina kafaru yukadzibun. Ya, balil ladzina kafaru yukadzibun. Terusannya ayat itu balil ladzina kafaru yukadzibun. Ya, jadi orang-orang kafir mereka mendustakan ayat Al-Qur'an. Orang-orang kafir tidak mempercayai ayat Al-Qur'an, tidak mempercayai hari kebangkitan, karena itu mereka tidak bersujud. Itu dalilnya. Tapi dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim dari Zaid bin Thabit bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Zaid tadi seperti yang kita sampaikan bahwa Zaid membaca ayat wan najmi idza hawa di hadapan Nabi falam yasjud. Nabi enggak sujud. Nabi tidak sujud. Begitu juga dalam sahih yang lain bahwa sallallahu alaihi wasallam sajada fi wan najmi. Ada riwayat yang lain dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sujud ketika membaca wan najmi idza hawa. Jadi satu riwayat Nabi tidak sujud, riwayat yang lain Nabi sujud. Jadi dua apa waktu yang berbeda. Yang ini enggak sujud, yang ini sujud. Lah itu membuktikan bahwasannya tidak wajib, bukan wajib. Jadi sujud tilawah bukan wajib. Kenapa? Karena Nabi pernah melakukan, Nabi juga pernah meninggalkan. Karena kalau kewajiban tidak mungkin ditinggalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kesunahan ditinggalkan oleh Nabi untuk menunjukkan bahwa ini bukan kewajiban. Seperti minum, Nabi pernah minum berdiri, selalu duduk, tapi pernah berdiri untuk apa? Menyatakan bahwa ini bukan wajib melainkan sunnah. Sama juga dengan apa? Salat tarawih. Nabi salat tarawih sekali, dua kali, jamaah tambah banyak, nggak keluar Nabi, salat di rumah, khawatir di wajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa hal yang memang kadang tidak dilakukan oleh Nabi, bukan berarti Nabi mengurangi kebaikannya, tidak, tapi untuk menunjukkan. Kencing, buang air kecil, disunahkan apa? Duduk. Lakinya ataupun perempuannya disunahkan duduk. Tapi Nabi pernah buang air kecil berdiri. Ada yang mengatakan tidak ada masalah saat itu, tapi Nabi ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa itu adalah bukan kewajiban. Ada yang mengatakan bahwa saat itu Nabi tidak duduk karena beberapa alasan. Ya, ada yang mengatakan sakit. Ada yang mengatakan bahwa tempat itu dipenuhi dengan najis yang sekiranya apa yang bila duduk akan rawan terkena najis. Walhasil intinya ada beberapa hal yang memang terkadang ditinggalkan oleh Nabi untuk menunjukkan bahwa ini bukan kewajiban. Sama dengan hal tersebut, sama-sama dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslimnya, yang ini menyatakan tidak sujud, yang riwayat ini mengatakan Nabi sujud. Walhasil sama-sama kuatnya hadis itu, sehingga kesimpulannya bahwa sujud tilawah itu bukan wajib,
walaupun di dalam mazhab Imam Abu apa dalam pendapatnya Imam Abu Hanifah bahwa sujud tilawah itu wajib. Karena ada perbedaan pendapat seperti ini, maka ditekankan kesunahan untuk sujud tilawah. Jadi ketika kita melalui sujud tilawah, bukan di waktu-waktu yang diharamkan sujud atau di waktu-waktu yang diharamkan sujud tapi tidak ada niatan untuk melakukan itu, maka disunahkan kita sujud tilawah. Wallahu ngalam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil muslim. Alhamdulillahirabbil alamin.